Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, what's up guys? Ketemu lagi sama gue Ijuel Al Blaster, masih di tour yang sama ZTV NT Anak. I love you. Nah guys, di kali ini gue akan nge-vlog tentang gelembung ikan virusan. Oke guys, aduh guys, ada jeruk cinta nih guys. Pang, jeruk cinta. Nah, kita langsung aja ke TKP. Lanjut. Udah malu guys. Sekarang kita udah ganti pakaian guys. Sekarang kita akan lanjuti ke lokasi lokasi tempat gelembung virusannya. Oke, lanjut. Let's go. Nah, oke guys, sekarang gue udah di tempat gelembung virusnya guys. Ini posisinya. Jadi kita langsung aja ke situ. Bentar lagi kita akan ke situ. Dan sebelum itu kita lihat nih ada jomblo wes lagi sendiri guys. Oke guys, nanti bagi teman-teman yang mau order gelembung tirusan atau ada buyer tirusan, nanti gue lampiran di bawah deskripsi nomornya. Sampai ini gue lampirin. Jadi gue hanya beri nasihat guys, bagi teman-teman yang buyer tirusan yang tidak amanah, yang hanya abal-abalan, yang udah pernah order gelembung tirusan, tiba-tiba petani nelayannya nggak dibayar, jangan seperti itu guys. Nah, karena teman-teman pernah sering sharing sama saya itu beli gelembung tirusan tapi sampelnya dikirim tapi barangnya nggak dikembalikan lagi dan uangnya juga ludes. Nah, ini nggak boleh seperti ini, menjelekkan pasaran ikan tirusan dan juga tidak berkah guys. Jadi kalian yang tidak amanah mengambil hak masyarakat petani itu dosa besar guys. Jadi kita harus secara amanah dan jangan sampai menyakiti hati masyarakat guys, karena kasihan guys, kalian nggak tahu macam mana sakitnya para nelayan cari rezeki di dasar laut guys, kalian nggak tahu. Nah, jadi harus ada rasa sayang guys. Itu aja guys ya, maka gue akan langsung ke TKP. Oke, lanjut. Nah, kita guys coba jalan di tempat.